بسم الله الرحمن الرحيم. Halo Sobat Nobo Sorakui, jumpa lagi di channel Nobo Sorakui. Jamu kunyit asam adalah jamu yang paling mudah dibuat sendiri dan relatif aman untuk penggunaan sehari-hari. Ramuan tradisional yang terbuat dari rempah-rempah yang berasal dari Asia Tenggara ini, bukan hanya bermanfaat bagi kaum wanita tetapi juga bisa dikonsumsi oleh kaum pria. Termasuk bagi siapa saja yang mendambakan kulit yang bersih bercahaya dan kondisi tubuh yang tetap sehat. Kunyit yang dibuat menjadi jamu mengandung senyawa kimia yang aktif yang bersifat anti radang, antibakteri, antiinflamasi yang kuat dan penyembuh beberapa penyakit yang disebut sebagai kurkuminoid. Inilah kandungan senyawa kimia aktif yang ada di dalam kunyit. 1. Kandungan mineral terdiri aluminium, magnesium, seng, zat besi, kalsium, natrium, kalium, kobalt, dan bismut. 2. Mengandung vitamin C dan A yang sangat berperan besar dalam kesehatan jaringan kulit dan jaringan mata. 3. Kandungan minyak atsiri berkisar 2-5%, terdiri dari fenilpropanaturmeron, betaturmenon, arilkurmen, zingberin dan kurlon kurkumol. 4. Zat damar, glukosa, fruktosa dan zat aktif dari senyawa arabinusa. 5. Kandungan senyawa dari diari heptanoid berkisar 3-4%, terdiri dari dihidrokurkumin, curcumin, bisdesmetoksirkukumin. Berikut ini manfaat dari jamu kunyit asam yang dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. 1. Sebagai detoksifikasi tubuh. Jamu kunyit asam bertindak sebagai penawar racun dan mampu membuang racun yang mengendap di dalam tubuh. Akibat penggunaan obat-obatan kimia secara berlebihan dan jangka panjang. 2. Dapat mempertahankan berat badan. Bagi seseorang yang tidak mau bertambah gemuk maka, minum jamu kunyit asam secara teratur adalah langkah yang terbaik. Nutrisi yang ada pada kunyit mampu menekan rasa lapar untuk waktu yang cukup lama sehingga dapat melangsingkan tubuh tetapi tidak mengurangi kesehatan sedikit pun. 3. Menyembuhkan peradangan pada tenggorokan. Tenggorokan yang sakit adalah indikasi seseorang telah terkena masuk angin dan panas dalam. Jamu kunyit asam mampu mengusir masuk angin dan menyembuhkan sakit pada tenggorokan secara cepat. Minumlah ramuan ajaib ini setiap hari sehari 2 kali. 4. Menyembuhkan luka bakar. Kunyit mempunyai zat anti peradangan yang dapat mempercepat pengeringan dan penyembuhan luka bakar dan mencegah peradangan. 5. Menyembuhkan perih akibat paparan ultraviolet. Selama berada di bawah sinar matahari dalam waktu yang lama dapat menyebabkan iritasi dan rasa terbakar pada kulit. Peradangan akan terjadi jika tidak segera diatasi dengan rajin minum jamu kunyit asam. Nutrisinya dapat melindungi kulit dari rasa terbakar dan dapat meningkatkan sel-sel darah menjadi lebih sehat dan aktif untuk menangkal efek buruk matahari. 6. Membuat siklus haid menjadi teratur. Pada wanita yang minum jamu kunyit asam ketika akan memasuki masa haid maka ketika haid datang tubuhnya akan tetap bugar dan tidak mudah lelah. Haid yang keluar akan berjalan dengan teratur dan lancar tanpa menimbulkan rasa nyeri pada perut atau rasa pegal-pegal di seluruh tubuh. 7. Membuat kulit menjadi lebih bercahaya. Rajin minum jamu kunyit asam dapat menjadikan tampilan kulit semakin bercahaya, halus dan terbebas dari penyakit kulit. Nutrisi yang ada di dalamnya.
Terutama manfaat vitamin C dan seratnya mampu mempertahankan kesehatan kolagen dan minyak alami yang terdapat di bawah kulit sehingga kulit akan nampak selalu lembab dan terhindar dari dehidrasi. 8. Menghilangkan bau badan tidak sedap. Kandungan zat atsiri yang ada pada manfaat jamu kunyit asam dapat mengharumkan badan dan mengontrol keringat yang bercampur dengan bakteri penyebab bau badan tidak sedap. Zat kimia atsirinya mampu mengikat keringat berlebih agar tidak keluar dan membunuh bakteri penyebab bau yang tidak sedap. 9. Menyembuhkan mata yang terlalu sensitif terhadap cahaya. Pada sebagian orang memiliki mata yang sangat sensitif dalam menangkap cahaya dan merasa tidak nyaman untuk memfokuskan diri dalam berinteraksi dengan apa yang dilihatnya. Vitamin A yang terdapat pada kunyit mampu memperbaiki retina mata dalam menangkap cahaya dan mengurangi sensitivitasnya. 10. Menyembuhkan pembengkakan pada selaput lendir mulut. Pembengkakan pada rongga mulut terutama selaput lendir mulut dapat membuat peradangan yang nantinya akan menimbulkan keluhan kesehatan lain seperti bau mulut. Mengalami peradangan dan penimbunan makanan di sela gigi yang mengakibatkan pembusukan dan pemunculan bakteri. Manfaat kunyit bersifat anti radang dan inflamasi yang kuat yang mampu mengobati peradangan seputar rongga mulut dengan cepat. 11. Sebagai anti-aging, obat awet muda. Kunyit mempunyai kandungan vitamin C yang cukup tinggi dan zat lain yang mampu memperbaiki kerusakan kulit dan meningkatkan jaringan kolagen menjadi lebih sehat. Semakin rajin dan teratur dalam mengkonsumsi jamu kunyit asam maka seseorang tidak akan mengalami kerutan halus dan wajah, senantiasa terlihat awet muda. 12. Mengecilkan perut buncit. Vitamin C dan zat senyawa lain yang ada pada jamu kunyit asam termasuk zat asamnya mampu melunturkan dan mempercepat proses penghancuran lemak di dalam tubuh. Jika diimbangi dengan olahraga yang teratur maka perut yang buncit akan segera langsing dan kecil. 13. Menjaga stamina tetap bugar. Rajin minum jamu kunyit asam dapat menyegarkan mental dan menjaga stamina tubuh agar tetap terjaga dan tidak mudah kelelahan agar senantiasa berada pada konsentrasi yang tinggi kendati berada pada kesibukan rutinitas yang membutuhkan energi lebih. 14. Sebagai anti peradangan yang parah. Pada luka terbuka yang mengalami pendarahan pertolongan pertama adalah membersihkan dan memberi obat anti-infeksi pada luka lalu melakukan pembalutan luka agar tidak mengalami pendarahan lagi daripada harus minum obat antibiotik yang memiliki kimia lebih baik minumlah jamu kunyit asam sesering mungkin sampai luka sembuh. 15. Dapat membersihkan lambung. Zat atsirinya mampu membersihkan lambung dari segala macam bakteri dan sisa hasil pencernaan serta gas yang dihasilkan dari makanan. Segala sisa makanan akan diproses menjadi kotoran yang sudah tak berguna lagi bagi tubuh lewat feses. 16. Dapat mencegah penggumpalan darah. Jamu kunyit asam dapat melancarkan aliran darah dan oksigen ke seluruh pembuluh darah dan jaringan tubuh lain. Darah akan selalu harum dan bersih karena mendapat proses penyegaran dari zat mineral yang dimiliki oleh kunyit. 17. Dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Nutrisi yang ada di dalam manfaat jamu kunyit asam mampu mengganggu proses perkembangan sel kanker dan menghambatnya agar tidak tumbuh pada daerah lain. Kanker payudara dapat dicegah selama wanita konsisten minum jamu kunyit asam jauh sebelum dirinya terserang sel kanker itu sendiri. Untuk itu sangat baik jika mengkonsumsi jamu kunyit asam ketika usia masih remaja. 18. Mencegah keputihan pada wanita. Zat mineral dan zat atsiri dalam kunyit mampu mengharumkan darah haid dan mengurangi bau amisnya,
Sedanglan asam bermanfaat untuk membersihkan darah haid yang masih tersisa dalam saluran kewanitaan. Kedua bahan herbal itu mampu mencegah keputihan sebelum dan sesudah haid berhenti. Karena kunyit mampu menyeimbangkan hormon wanita ketika haid tiba. 19. Mencegah penyakit diabetes. Senyawa kimia yang ada pada kunyit dan asam mampu menurunkan kadar gula dalam darah dan menyeimbangkan kembali jika kadar gula mulai naik. Meminum jamu kunyit asam secara teratur dapat mengontrol darah dalam darah setiap waktu agar tubuh terhindar dari penyakit diabetes. 20. Menyembuhkan penyakit tifus. Bagi seseorang yang terserang gejala tifus, segeralah mengkonsumsi jamu kunyit asam secara teratur agar gejala tifus segera sembuh dan tubuh kembali sehat sehingga penyakit tifus tidak terlanjur parah. 21. Mencegah penyakit lupa, Alzheimer. Senyawa kimia aktif yang ada pada kunyit mampu memperbaiki sel-sel otak dan melancarkan dan memperkuat pembuluh darah seputar otak serta membuat otak lebih baik dalam menerima respon dan sinyal yang diberikan oleh tubuh. 22. Menyembuhkan penyakit kulit. Senyawa atsiri dapat mengurangi rasa gatal-gatal di seluruh tubuh dan mencegah bakteri atau jamur untuk menetap pada permukaan kulit dan menjadi penyakit kulit seperti kudis, kurap atau ruam-ruam. 23. Mengatasi diare. Senyawa atsiri mampu mengentalkan cairan dan memperlambat feses sehingga mampu mencegah dan mengobati diare. Proses pengerasan feses dapat terjadi jika seseorang rajin mengkonsumsi jamu kunyit asam pada malam hari sebelum berangkat tidur. 24. Dapat melancarkan ASI. Jamu kunyit asam sangat bermanfaat untuk memproduksi ASI menjadi lebih melimpah dan meningkatkan kualitas ASI itu sendiri hingga nutrisi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi agar selalu berada dalam kondisi terbaiknya setiap waktu. 25. Dapat menyembuhkan penyakit amandel. Amandel yang membesar dapat mengganggu kenyamanan ketika menelan makanan. Rasa nyeri dan mengganjal selalu terasa. Untuk mengempiskan amandel, minumlah jamu kunyit asam secara teratur 2 kali sehari pagi dan menjelang tidur malam. 26. Dapat mengobati anemia. Seseorang yang kekurangan darah atau terserang anemia akan selalu terlihat lesu, pucat dan tidak bergairah. Untuk mengembalikan vitalitas tubuh, manfaat jamu kunyit asam bisa dikonsumsi setiap hari karena zat besi yang ada pada kunyit mampu meningkatkan sel darah merah. 27. Mengobati sariawan. Zat atsiri yang ada di kunyit bertindak sebagai pereda rasa nyeri dan penyembuh luka yang ada di sariawan. Rongga mulut akan terlindungi dari serangan bakteri penyebab bau mulut. 28. Menyembuhkan penyakit mah. Pada orang yang menderita mah dan mempunyai lambung yang sensitif pada rasa asam, sebaiknya rajin-rajinlah mengkonsumsi jamu kunyit asam buatan sendiri agar perut terasa nyaman dan kondisi asam lambung alami selalu dalam keadaan stabil. 29. Menyembuhkan perut kembung. Perut kembung biasa identik dengan gejala masuk angin dan terserang panas dalam. Untuk mengusir perut yang kembung agar masuk angin tidak sempat menyerang tubuh, minumlah setiap hari jamu kunyit asam pagi atau sore hari atau sesering yang Anda bisa. 30. Mempercepat proses persalinan ibu hamil. Kandungan nutrisi yang ada pada kunyit mampu melancarkan peredaran darah sekitar rahim serta mengkuatkan panggul sehingga ketika proses persalinan tiba, ibu tidak mengalami kesulitan dan tidak merasakan rasa nyeri yang berkepanjangan.
Ketika tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, penggunaan minuman atau jamu kunyit asam sebaiknya jangan dihentikan, tetap mengkonsumsinya setiap hari atau dua kali seminggu untuk menjaga dan melindungi tubuh dari serangan masuk angin dan mempertahankan stamina bagi orang-orang yang melakukan aktivitas rutin kerja. Itu dia tadi 30 manfaat jamu kunyit asam untuk kesehatan. Sobat Nobosorakui sudah tahu belum?